yes, 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 welcome back again to Class Invest, teman-teman. Terima kasih sudah terus pantengin Class Invest. And sebelum kita membahas tentang Shiba Inu yang ada news update-nya yang bagus sekali, good news-nya, saya mengingatkan kalian untuk selalu ikutin giveaway dan subscribe ya. Jangan hanya subscribe tapi ikutin giveaway. Linknya ada di atas ya. Total dia Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi lumayan bisa investasi di koin Meme ya. Karena sekarang koin Meme sangat booming ya. Dan progresnya sangat menarik. Dia berani mengendorse para selebritis dunia, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah dapat informasi dari shipinformer.com. Venezuela ya. Sekarang sudah menerima pembayaran melalui Shiba Inu, teman-teman. Gila nggak ini? Shiba sekarang sudah menjelajah di pembayaran real ya, teman-teman. Di Venezuela. Karena memang dari berita yang saya baca ini, Venezuela itu ya sekarang dalam masalah ekonomi ya. Dia mengalami situasi ekonomi yang sulit karena mata uangnya Bolivar mengalami depresiasi ya. Kalau kalian tahu, depresiasi adalah penurunan nilai mata uang ya, terutama terhadap pertukaran dolar Amerika, teman-teman. Oleh karena itu, Shiba Army di Venezuela itu berinisiatif untuk melakukan pembayaran melalui Shiba Inu, dan ini memang biggest thing ya, merupakan satu langkah yang menarik dan menurut saya satu langkah yang cepat ya, bahwa memang cryptocurrency sekarang sudah sangat berbak ya, apalagi Shiba Inu. Dan menurut saya Shiba Inu akan menjadi the biggest coin on the next future ya, teman-teman ya. Kalau saya lihat, ketika permintaan semakin banyak dan membooming, Shiba Inu harganya dipastikan akan naik ya, teman-teman. Mumpung sekarang kalian hold aja jika kalian punya Shiba Inu, teman-teman. Di sini pemilik bisnis yang memulai dengan ini juga adalah pemegang Shiba. Jadi mereka menghubungi komunitas Shiba Venezuela untuk menemukan cara ini agar berhasil. Jadi antara pembeli dan penjual itu mungkin merupakan satu komunitas Shiba di Venezuela, dan dia menyetujui, ya kita gunakan aja Shiba Inu, dan mereka deal dan saling menerima. Mungkin juga ada dukungan dari pemerintah ya, meskipun belum terang-terangan, dan percaya ini adalah sebuah big news buat Shiba Inu, teman-teman. Oke, ini perusahaan food truck makanannya ya. Ini coripan food truck, dan ini metode pembayarannya. Dia mentransfer Shiba dari aplikasi Binance. Wow, ini amazing sekali ya. Dan begitu mudahnya mereka menerima Shiba Inu ya harganya. Dan menurut saya ini merupakan salah satu terobosan menarik ya. Wow, Shiba Inu. Wah, ada gambar minuman berkarbonasi dengan di food truck dia ya. Jadi ini sebuah food truck di Venezuela yang menerima pemain Shiba Inu. Ini it's not hoax ya, teman-teman ya. Dan next adalah di CoinDesk ya, ini ada berita positif lagi, teman-teman. Kalau grup hiburan entertainment ya di Paraguay akan menerima pembayaran Bitcoin, Ether, dan SHIB ya untuk bulan depan. Ini the biggest news buat kalian, teman-teman ya. Dan ini akan tersedia di 24 tempat. Oh ya, ini 24 tempat ini miliknya si ini entertainment Paraguay ini. Namanya adalah grup Cinco ya, teman-teman. Di grup Cinco ini, perusahaan ini berencana menerima Ether, Shiba Inu, dan Chilis bersamaan dengan cryptocurrency pertama dalam bentuk pembayaran 24 outlet milik dia, dan Bitcoin juga ya, teman-teman ya. Pengumuman ini muncul karena anggota Kongres Paraguay Carlos Rejala mengumumkan rencana untuk mengajukan RU Bitcoin ya, teman. It's the big thing ya, teman-teman. Dan selanjutnya, kenapa grup Cinco Entertainment ini sangat sangat gencar sekali untuk menerima pembayaran Shiba? Karena di Paraguay itu penduduknya rata-rata umurnya 30 tahun, teman-teman ya, remaja lah ya, remaja dewasa. Dan 80% pelanggan perusahaan dia itu berusia 18-25 tahun. Jadi kaum-kaum muda yang suka entertainment itu menjadi target mereka. Dan pasti dia menggunakan cryptocurrency yang booming di dunia. Grup Cinco itu apa? Ini grup Cinco saya beritahu kalian. Ini loh, dia menerima Bitcoin, Ethereum, Chilis, dan Shiba Inu. Dan ini merupakan grup entertainmentnya si grup Cinco ini. Dan dia ada 24 outlet dan tersebar di Paraguay, teman-teman. Oke? Demikian untuk Shiba Inu, good news-nya, pastikan kalian hold Shiba Inu karena masifnya Shiba Inu dan akan meningkat harganya, meroket to the moon, teman-teman. Keep hold, keep join, keep invest, and see you!